Halo Truster, Hot Topics kembali untuk Anda bersama saya, Brigita Zening. Ada yang spesial dalam Hot Topics kali ini karena kita sedang berada di markas Brigif Mekanis Rider 6 Kostrat yang ada di Mojolaban, Sukoharjo. Nah, ada apa saja di markas Brigif Mekanis Rider 6 Kostrat ini? Mari ikuti saya. Ya, masuk. Halo dan selamat siang. Selamat siang. Ini Solo Truster, kita sudah bersama dengan Komandan Brigif Mekanis Rider 6 Kostrat, Letkol Infantri Andrian Siregar. Ya. Apa kabar, Dan? Alhamdulillah baik. Salam sehat selalu ya, Dan ya. Dan ini untuk Solo Truster nih, sebenarnya Brigif Mekanis Rider 6 Kostrat ini kan menjadi salah satu-satunya satuan tempur yang ada di Kostrat. Sebenarnya tugas fungsi pokoknya itu seperti apa sih, Bang? Iya, baik. Sebenarnya satuan Kostrat itu terdiri dari 3 divisi infanteri. Salah satunya adalah divisi infanteri 2, Kostrat yang berada di Malang. Dan satuan kami ini, Brigif Mekanis Rider 6, itu berada langsung di bawah kendali dan komando dari divisi infanteri 2 Kostrat yang ada di Malang. Nah, kebetulan kita Brigif Mekanis Rider 6 ini tersebar memiliki 3 satuan batalion. Yang pertama Yonit 411 ada di Salatiga, lalu 412 ada di Purworejo, dan yang ketiga adalah Yonit 413 ada di Mojolaban. Dan tugas pokoknya tentunya kami sebagai satuan pelaksana ataupun satuan tempur, di mana kami melaksanakan pertempuran darat dengan menggunakan lindung lapis baja. Ini merupakan tugas yang signifikan dalam pertempuran untuk melindungi prajurit dan membawa prajurit langsung ke sasaran. Gitu. Dan tentunya ini kan untuk masuk ke markas nih tidak sembarang orang bisa masuk ini. Lalu bagaimana sih upaya dari Brigif MR6 ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat? Jadi terkesan ini ya, terkesan kayak sepertinya satuan ini tidak bisa dimasuki. Betul. Begitu ya. Nah, sebenarnya aturan di dalam kesatrian, tentunya kesatrian militer, tentunya sama, berlaku sama bagi seluruh satuan, dimana untuk warga ataupun masyarakat sipil tidak bisa bebas untuk keluar ataupun masuk sembarang ke kesatrian militer. Ini sudah merupakan aturan. Dan kita juga tidak menutup komunikasi dengan warga apabila kegiatan-kegiatan warga mungkin membutuhkan bantuan dari satuan kami, kita tetap memfasilitasi. Contohnya dengan menggunakan fasilitas olahraga yang ada di satuan, masjid, itu kita bisa memberikan izin dengan catatan warga sebelum masuk harus melapor. Kemudian dicek identitas dan bisa diantarkan ke tempat yang dituju. Gitu. Namun selain itu, kami juga sebagai satuan tempur perlu diketahui bahwa kita juga memiliki kegiatan ataupun program kerja bidang teritorial. Bidang teritorial secara terbatas begitu. Karena berbeda tugas dengan Satkowil ataupun Kodim. Jadi kita kegiatan teritorial ini tetap ada berhubungan dengan warga secara terbatas, seperti kegiatan-kegiatan karya bakti, kegiatan komunikasi sosial, lalu ada kegiatan mungkin pengobatan massal dengan warga. Dan tentunya kita sangat mendukung kegiatan teritorial, di mana Bapak Kasat menyampaikan kepada kami bahwa kita harus memiliki manfaat dan berguna bagi warga di sekitar. Artinya tidak menutup diri dari masyarakat, begitu ya, Dan ya? Hanya memang aturan, karena di sini adalah basis ataupun kesatrian militer, ada tempat-tempat yang tidak boleh didatangi, begitu. Ada yang tidak boleh didatangi, bukan rahasia, namun berbahaya apabila didatangi oleh warga sipil. Hanya itu aturan saja. Dan saya lihat di belakang ini ada foto-foto dari kegiatan para prajurit ya, Dan, yang termasuk dengan kendaraan tempur. Dan ada apa aja sih, Dan, di markas ini, seperti kendaraan tempurnya ataupun kegiatan-kegiatan di Brigif MR6 ini? Kalau kita lihat di sini, mungkin sepertinya kegiatannya bervariasi begitu ya. Tentunya tadi menyinggung kembali masalah tugas pokok. Kalau satuan ini melaksanakan kegiatan pertempuran darat, kami harus melaksanakan pembinaan profesionalisme prajurit. Di mana kegiatan itu di
susun dalam program kerja bidang latihan dan operasional. Okay. Ya, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang selama ini kita laksanakan. Sebagai contoh, ini adalah kegiatan latihan pemeliharaan kemampuan mekanis, kemekanisan menggunakan kendaraan tempur, kami menyebutnya M113A1. Ini seperti tank gitu? Ya, dan sebenarnya ini sama seperti tank yang dimiliki oleh satuan kavaleri, namun fungsinya adalah sebagai transport. Dan di dalamnya tentunya bisa mengangkut prajurit ke sehingga bisa lebih mobilitasnya lebih cepat gitu. Dan tadi disinggung pelatihan-pelatihan, terus di sini juga banyak dokumentasi dari para prajurit. Nah, selain itu pelatihannya ada apa aja nih? Soalnya saya lihat ini kayak ada seperti bela diri dan lain sebagainya. Untuk mencapai profesionalisme prajurit tentunya Mbak, kita yang tadi program kerja itu kita tuangkan dalam kegiatan latihan bela diri militer. Ini latihan bela diri militer yang harus dikuasai oleh prajurit. Kemudian ada latihan rider. Ini adalah kegiatan pemeliharaan kemampuan juga. Termasuk ini untuk pembebasan tawanan. Ya, jadi kita juga punya kemampuan apabila terjadi trouble spot, ada mungkin kita tidak inginkan, tapi kita harus membebaskan tawanan. Jadi prajurit kita sudah juga dilatih. Semuanya dilatih dari Brigif MR6 ini. Betul. Jadi Brigif 6 ini memiliki tugas untuk memberikan mengisi kemampuan batalion-batalion termasuk prajuritnya. Wah, keren sekali. Berarti semua prajurit yang ada di sini sigap untuk menghadapi segala situasi yang tidak menentu begitu, Nan. Dan selain itu, Nan, ini saya lihat semuanya latihannya apakah dilakukan di markas ini ataupun juga mengambil tempat di lain? Jadi karena memang kita juga memiliki keterbatasan. Jadi untuk latihan ada yang dilaksanakan di dalam home base, namun ada juga yang kita laksanakan di daerah latihan di luar home base. Sebagai contoh, kita menggunakan daerah latihan yang ada di Asem Bagus, lalu di Batu Raja, kemudian ada beberapa tempat latihan di sekitar Karanganyar juga kita gunakan. Dan itu semuanya tergantung jenis latihan yang kita gunakan, yang kita laksanakan. Kalau yang di markas ini, contohnya apa aja sih dan latihannya? Saya boleh sampaikan bahwa latihan di markas itu adalah yang bersifat teknis. Yang bersifat teknis dan tidak melibatkan kekuatan besar. Karena memang kita keterbatasan pangkalan ini tidak untuk kegiatan-kegiatan tempur. Karena di sini ada perkantoran, ada perumahan, sehingga kita hanya membatasi untuk kegiatan teknis saja. Hanya beberapa latihan. Seperti bela diri, latihan menembak, kemudian latihan mungkin mengemudi, mengemudi M113 begitu. Ya, sifatnya teknis saja begitu. Keren. Gitu. Lalu dan prajurit dari Brigif MR6 ini diterjunkan ke mana saja sih, Nan? Mungkin nanti kita bisa lihat di sini. Oh, boleh. Ada penugasan operasi. Mari kita ke sana dan kita mau bisa melihat. Iya. Wah, ternyata banyak sekali ya, Nan, ya daftarnya penugasan ini, Nan. Nah, ini sejak kapan sih, Nan, ada Brigif ini? Kalau kita lihat dari penugasan operasi dari tahun 1964 sampai dengan tahun 2022, sampai dengan sekarang kita masih ada satuan yang sedang bertugas di daerah operasi di Papua. Satu batalion saya yang ada di unit 412 di Purworejo. Kemudian satuan ini tentunya berdiri di, kita bisa lihat, Mbak, pada poin nomor 1 di tahun 45 satuan ini sudah dibentuk. Jadi dari tahun 45, pada masa itu satuan ini belum berlokasi di Palu. Jadi sifatnya masih berpindah-pindah. Jadi karena memang kita masih dalam perang kemerdekaan begitu. Namun pada saat kepemimpinan Pak Soeharto, ini yang kita mungkin mantan presiden kita, almarhum Haji Muhammad Soeharto, beliau juga sempat menjadi komandan brigade di satuan ini. Saat itu markasnya masih berada di Benteng di Solo. Di Solo, kemudian ya beralih ke sini, ke Palu. Jadi ini mungkin apakah hanya nantinya diterjunkan di Papua saja atau juga titik-titik lain di seluruh Indonesia? Tentunya kita menunggu perintah dari pimpinan, dari komando atas, melihat gimana situasi negara kita. Namun
saat ini pengalaman tugas satuan kita ini sudah sampai ada yang ke Lebanon, ke misi PBB sudah ada, dan dalam waktu dekat salah satu batalion kita juga akan ditugaskan ke Kongo, ke Afrika. Itu misi perdamaian juga? Misi perdamaian, ya, dalam rangka misi perdamaian di bawah bendera PBB. Oke, okay. Sangat membanggakan akan prestasi-prestasinya. Dan kalau kita melihat nih ada nama-nama yang nggak asing, juga saya lihat di sana ada foto-foto pejabat Komandan Brigade Infanteri 6 dari masa ke masa. Itu Pak Slamet Riyadi juga pernah di sini loh. Iya, jadi betul. Yang kita gunakan jalan, jalan protokol, Riyadi. Iya. Beliau pernah menjadi Komandan Brigade di sini. Yang kedua, kalau tidak salah yang kedua. Yang kedua. Betul. Lalu berlanjut ke. Ya, saat ini saya yang ke-46. Oh, begitu. Mantap. Penerus. Ya. Penerus begitu, yang sangat wow menurut saya. Lalu Pak, bagaimana kita bisa supaya masyarakat ini mudah berhubungan dengan TNI? Oke, tentunya itu yang menjadi kekhawatiran kami. Apabila terjadi gap ataupun jarak dengan masyarakat, gitu. Karena memang pada dasarnya TNI adalah TNI yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Namun upaya-upaya kita melalui kegiatan yang tadi saya sampaikan teritorial secara terbatas sudah sangat membantu untuk berkomunikasi dengan rakyat. Tentunya juga selain itu, kita membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuka diri begitu, membuka diri bagi warga, sehingga warga bisa masuk ke sini, anak-anak sekolah bisa melihat bagaimana satuan-satuan TNI AD begitu, sehingga menjadi motivasi bagi mereka. Jadi begitu, kita juga ingin tidak ada jarak dengan rakyat, gitu, karena kita juga tentunya sadar bahwa prajurit TNI loh yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat begitu. Ya. Solo Truster, berarti Solo Truster boleh nih ya Pak ya untuk mendekatkan diri kepada TNI khususnya boleh, ke markas ini juga boleh, boleh ya Nen ya. Iya. Dan berbicara dengan banyaknya kendaraan tempur atau alutsista yang ada di Brigif MR6 ini, lalu bagaimana sih Nen perawatan alutsistanya? Baik, alutsista kita memang saat ini sudah cukup modern, termasuk di dalamnya ada Ranpur M113A1 yang tadi kita jelaskan di depan. Khususnya untuk perawatan, prajurit memang dibekali kemampuan untuk melaksanakan perawatan itu hanya untuk dibatasi sampai dengan tingkat O, di mana perawatan ini hanya untuk perawatan kerusakan ringan. Karena kita memang Angkatan Darat memiliki satuan khusus untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan ataupun alutsista secara lebih mendalam apabila kendaraan itu ataupun alutsista rusak. Gitu. Jadi prajurit seluruhnya memiliki kemampuan hanya sampai dengan batas tingkat O, kerusakan ringan. Gitu. Dan itu memang harus dikuasai. Begitu, Pak. Jadi itu wajib ya, wajib ya untuk setiap. Ah, betul. Nah itu ada kelasnya tersendiri betul, atau gimana ya? Pemeliharaan tingkat-tingkatannya ada. Jadi kalau kita memang hanya dibatasi sampai dengan tingkat O, gitu. Jadi hanya untuk di dalam satuan ini kita diberikan kemampuan perawatan saja. Gitu. Lebih tinggi lagi tidak ada yang menangani, gitu. Betul. Kalau tidak ada kerusakan lebih tinggi, lebih parah, begitu, kita akan menyerahkan kepada satuan yang lebih berkompeten untuk melaksanakan perbaikan. Tapi apapun problem yang terkecil yang bisa diselesaikan di sini bisa kita diselesaikan langsung. Di sini. Betul, kita harus punya kemampuan itu. Betul, Mbak. Dan selain kemampuan menyelesaikan, terus kemampuan apa lagi dan yang wajib dimiliki oleh seorang prajurit? Jadi begini, untuk mencapai profesionalisme prajurit, kita punya tujuan. Yang pertama, prajurit itu harus jago dalam ataupun profesional dalam menembak. Menembak senapan, menembak pistol, ataupun senjata-senjata ringan yang lain. Kemudian, profesionalisme dalam bidang bela diri. Lalu dalam fisik, prajurit harus menjaga fisik kebugarannya. Karena pada saat akan digunakan, tidak kaget begitu, jadi sudah siap digunakan. Dan selain itu, saat ini Angkatan Darat sudah mulai dan kita ingin agar SDM-nya memang lebih berkualitas melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun akademik. Ya, pendidikan-pendidikan itu sudah kita support prajurit agar mendapatkan pendidikan di dalam, internal ataupun eksternal TNI Angkatan Darat. Oh, itu yang bisa sampai sekolah di luar negeri betul, ya, Nen, ya? Betul, betul. Ya, itu salah satunya itu. Karena kita ingin mencapai keunggulan SDM begitu. Ya.
Jadi memang TNI Angkatan Darat sudah menyiapkan satu paket lengkap begitu dan untuk para prajurit. Betul. Ada yang sekolah di dalam, ada yang sekolah di luar, sesuai dengan keterampilannya masing-masing gitu. Tapi itu menjadi suatu tantangan kedepannya untuk meningkatkan SDM tentunya ya. Betul, kita memang semakin baik begitu, semakin baik dan kita sangat bersyukur pimpinan kita Kepala Staf Angkatan Darat memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari ataupun mengisi diri begitu lewat pendidikan-pendidikan itu. Harapannya kedepan untuk para prajurit. Secara khusus saya ingin menyampaikan harapannya bahwa kita ingin bahwa prajurit Angkatan Darat ini tentunya harus lebih profesional, harus lebih solid agar bisa menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita. Hanya itu. Jadi kalau kita transfer profesionalisme adalah harus memiliki kemampuan yang dibebankan kepada setiap prajurit. Jadi menjadi satu prajurit itu bukan sesuatu hal yang mudah. Betul. Tapi kita juga tidak ingin prajurit ini merasa lebih spesial begitu, tanda kutip, lebih khusus lagi. Mungkin dia tidak ingin, jangan sampai prajurit merasa saya lebih tinggi daripada warga yang lain, tidak boleh seperti itu. Jadi itulah yang disampaikan oleh pimpinan, bahwa profesionalisme harus diikuti dengan, ya, kita harus lebih dekat dengan rakyat, yang tadi mbaknya sampaikan gitu. Iya, begitu. Keren sekali ini visi dan misi dari Brigif MR6 dan khususnya TNI AD gitu Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya, semoga sukses selalu dan terus berjaya untuk Brigif MR6. Terima kasih, mohon doanya, mohon supportnya agar kita bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih ya, selamat bekerja kembali. Demikian Hot Topics dari Markas Brigif Mekanis 6, Kostrat di Mojolaban, Sukarjo, Jawa Tengah. Terus perbarui informasi Anda di solotrust.com. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.